Halo makhluk sosial, ya apa kabar? Moga-moga api-api ayo re. Ketemu mana dengan channel Taufe Video. Kali ini Taufe Video bakal membahas 5 orang yang berefek positif yang wajib berada di sekitar kita re. Kira-kira apa ya karakternya? Langsung simak video ini. Pemimpi. Kamu butuh sosok pemimpi untuk hadir dalam hidupmu. Orang yang berperan sebagai pemimpi akan membuat kamu selalu berpikir positif tentang mimpi. Selain itu, sosok ini juga akan memberikan motivasi yang besar bagimu untuk meraih mimpimu, Rek. Jadi, kamu tetap semangat untuk mengejar mimpimu sampai menjadi nyata, Rek. Pekerja keras. Selain seorang pemimpi, kamu juga butuh seorang pekerja keras untuk berada di lingkunganmu. Biasanya, keberadaannya akan memberikan motivasi bagi kamu untuk bisa menjadi pekerja keras, agar semangatmu selalu bisa terjaga saat kamu merasa lelah, Rek. Dan kamu bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita yang kamu inginkan. Seorang pendorong. Pada satu titik tertentu, pasti kamu akan mengalami keadaan yang membuat motivasimu untuk meraih mimpi menjadi turun. Dalam menyikapi hal itu, kamu perlu sosok pendorong yang hadir dalam hidupmu. Keberadaan sosok pendorong ini akan memberikan dorongan pada dirimu untuk menjadi dirimu yang baik dan lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi dan cita-citamu, Rek. Saat durungnya lanjut, ojo lali subscribe me tekan tombol lonceng ya, Rek. Oke, suwun, Rek. Lanjut nang video selanjutnya. Seorang yang realistis. Seseorang yang realistis juga sangat penting untuk hadir dalam hidupmu. Keberadaannya akan membuat kamu untuk berpikir lebih kritis sesuai dengan realita yang ada, dan membuat kamu lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan dalam menjalani kehidupan dan mengejar mimpi atau cita-cita kalian. Kocak atau gila sikapnya. Keberadaannya akan sangat menghiburmu. Celotehan khasnya akan membuatmu tertawa dan membuatmu sejenak melupakan masalah yang sedang kamu hadapi. Oleh karenanya, sosok ini penting hadir dalam hidupmu sebagai pelepas penat dan melupakan sejenak masalah yang kamu hadapi. Oke, sampai nanti video kali ini. Sampai ketemu nang video selanjutnya. Sehat selalu, selalu jaga kesehatan ya, Rek. Dadah.